Selamat pagi, salam sejahtera, salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian khususnya di bidang pesawitan sahabat-sahabat planter sebelum kita lakukan pemaparannya, seperti biasa nggak ada salahnya sahabat-sahabat planter yang pertama kali nonton channel ini ataupun yang nyasar ataupun kebetulan yang jumpa setelahnya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi informasi tentang dunia persawitan. Sahabat tani sablenter kali ini kita akan melihat dan mereview bagaimana sih potensi ataupun ciri-ciri dan kelemahan dan kelebihan daripada PPKS Simalungun sahabat tani Ya. Nah kita lihat sahabat splinter varietas Simalungun itu berasal daripada varietas PPKS sahabat splinter PPKS Simalungun tidak jauh beda dengan PPKS 540 sahabat tani Mungkin di pemaparan-pemaparan sebelumnya pernah kita paparkan bahwasanya bagaimana ciri-ciri varietas PPKS 540. Nah, perbedaannya ini tidak cukup jauh. Sabetan splinter bisa kita lihat daripada fisik, daripada pokoknya. ya Jadi, kalau kita lihat dari fisik ini, kita berbicara tentang fisik, ya, bukan dari secara teoritis, tapi yang sudah tertanam di lapangan. Sabetan splinter, berdasarkan hasil yang di lapangan, sabetan splinter untuk komidl cukup seragam. Sabetan splinter, ya, dan buahnya pun dia lebih. Dominan melonjong ke atas sahabatan splinter Membesar ke atas Nah, secara teori di sahabatan splinter PPKS ini Kalau kita dibandingkan PPKS yang, yang Simalungun ini Kalau kita dibandingkan dengan Dampi sahabatan splinter Kalau Dampi dia mempunyai potensi meninggi sahabatan splinter Tetapi kalau sama PPKS yang Simalungun ini Dia lebih memendek dan lebih membesar badannya Dibanding daripada Dampi sahabatan splinter bisa kita lihat, sahabatan splinter, ya, secara arealnya seperti ini. Ya, dan kondisi saat ini, sahabatan splinter, kita berada di areal pasir. Nah, kita tahu, sahabatan splinter, secara teoritis, untuk kelebihan daripada PPKS adalah dia bisa mudah beradaptasi di area yang luas. Artinya, dia tidak terpaku dengan kondisi areal yang ada di lingkungan setempat. Ketika kita berada di tempat yang terbuka ataupun tempat lembat dan tempat kering, dia mudah beradaptasi. Artinya mudah untuk menghidupkan dirinya terhadap lingkungan sekitar sahabatan splinter. Jadi sahabatan selenter sahabat untuk sahabatan sahabat planter yang lainnya ketika mempunyai tanah pasir, ya, bisa kita rekomendasikan untuk varietas PPKS. Ya, baik PPKS 540 maupun Simalungun itu biasanya tidak mempunyai perbedaan yang jauh hampir sama sahabat Evelina secara pelepah pun kita lihat sama ya secara pelepah pun sama ya. nah seperti ini juga ya oke kemudian untuk jarak tanam yang kita pakai ini yang kita pakai ya yang kita pakai ini adalah kita 140 sahabat, -sahabat 100 ataupun 143 artinya pelepah tidak terlalu panjang sahabat tani splinter hampir sama dengan 540 jarak tanam yang kita gunakan untuk saat ini adalah 7,8 kali 9 meter sahabat tani splinter bisa di sahabat tani splinter ikutin ataupun tidak ya ataupun tidak kemudian kelebihan daripada untuk PPKS Simalungun ini ya bisa kita lihat dari atas sini sahabat tani splinter ketika kita lihat buahnya ya ketika kita lihat buahnya nah kita bisa dekat dari buahnya sedikit ya seperti ini nah ini dia lebih dia lebih memanjang sahabat artinya potensi untuk membesarkan buahnya lebih lebih dominan seperti itu ya lebih dominan nah ini varietas ini kita PPKS ini. Kita tahu varietas PPKS ada beberapa varietas yang keunggulan daripada untuk petani-petani biasa sahabat blender Ya. Atau artinya perawatannya cukup mudah dibanding eh varietas PPKS lainnya, yaitu kurang lebih PPKS 50, PPKS Simalungun dan PPKS 239. Nah, kategori PPKS PPKS tersebut ini bisa kita kategorikan tidak hanya perusahaan yang bisa menanam. Artinya Petani kecil pun bisa menanam varietas tersebut dengan kondisi areal-areal tertentu, sahabat. Planter dan lain, kita juga ada areal PPKS yang ada di areal bukit. Nah, ini bisa kita coba, dan hasilnya pun hampir sama dengan ini, gitu, sahabat. Planter, ya. Kemudian, untuk besarnya pelepahnya, dia lebih rapuh, sahabat. Kita lihat, di sini uh, lebih, kita kalau seumpama kita panen itu kayaknya mudah untuk istilahnya pada saat mendodos. Ya. Biasanya kalau seumpama varietas varietas lain, ini kan dia berupa agak-agak agak gelap dia, makanya kalau kita dodos dia lebih susah. Nah, berdasarkan fakta di lapangan sahabat Splinter yang kami tanam ya, yang kami tanam, ini untuk potensi simalungun dia kalau di lapangan dia tepat membrondol ya cepat membrondol nih ini nah bisa dilihat dia agak lonjong sahabat tani blender ya baunya harum sahabat tani blender karena dia masih proses dia proses untuk uh, penyerbukan hampir semua ini kalangan wangi, sahabat Padahal kita lihat tanahnya pun pasir. Bisa kita tengok, kita buktikan ya untuk uh, pokoknya uh, pasir. Hmm. Tanahnya betul-betul pasir. Pasirnya pun pasir-pasir-pasir halus pasir, pasir ya. Secara logika kalau kita mempunyai modal sedikit, kita menanam pasir kalau kita tidak tepat dalam pemilihan jenis bibitnya ataupun jenis tanamannya maka akan merugi kita akan merugi dan lebih banyaknya tidak berhasil karena apa karena kalau kita varietasnya salah maka pemupukannya pun harus kita maksimalkan jadinya ketika kita mempunyai varietas yang sesuai dengan mudah adaptasinya maka perawatan pun cukup sedikit dibantu oleh uh, prosesnya untuk adaptasinya itu sahabat ya. Kalau seumpama, bagaimana kalau seumpama dia istilahnya di lahan gambut sahabat Nah, untuk PPKS lima si malungun ini, karena dia dia istilahnya mudah untuk membesarkan badan ataupun lebih pendek, makanya ini artinya dia bisa memopong dirinya sahabat tanpa. Mungkin kita memang belum coba ya untuk di TRL gambut Mungkin bisa ya, mungkin bisa. Bisa belum bisa kita pastikan. Oke, sahabat planter sedikit banyak referensi dari kami untuk paritas PPKS sahabat planter. Salam planter Indonesia